Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Reja Singkawang. Nah, teman-teman, kali ini kita akan ke Dayang Resort. Tapi udah Reja jelaskan dari video-video sebelumnya ya. Dari konten sebelumnya, perjalanan dan perjalanan dan perjalanan. Nah, sekarang lanjutan dari konten sebelumnya, kita sekarang sudah berada di Dayang Resort. Nah, posisi Dayang Resort ini teman-teman berada di jalur jalannya Singkawang Pontianak, yaitu di daerah Pasir Panjang. Yang kalau kawan-kawan teman-teman dari arah Pontianak menuju kota Singkawang, begitu masuk kota Singkawang, nah itu di jalur yang dua jalur ya. Nah, ini yang nanti bakal kita review, yaitu Cafe Danau Dayang. Nah, tentunya seru banget ya teman-teman. Nah, ada apa aja sih di dalam cafe tersebut? Mari simak terus video Reja Singkawang, jangan di skip-skip ya. Nah, jadi ini suasana di Dayang Resort Kota Singkawang. Cuman untuk secara keseluruhan, Dayang Resort ini udah pernah Reja review, udah pernah Reja vlog. Teman-teman bisa lihat di konten-konten sebelumnya di channel YouTube Reja Singkawang ini, ada kok semuanya tentang Dayang Resort. Nah, sekarang kita terfokuskan ke Cafe Danau. Nah, Cafe Danau ini merupakan sebuah cafe atau resto yang berada di dalam lingkungan Dayang Resort, yang juga jadi tempatnya kalau misalnya ada gathering, ada outbound atau ada family gathering. Nah, di Cafe Dayang ini biasa dipergunakan untuk makan malam serta sesi hiburan malamnya para tamu yang melakukan gathering di Dayang Resort. Nah, sekarang kita masuk ke area kolam renang ya. Jadi Dayang Resort ini fasilitasnya sangat lengkap teman-teman. Selain penginapan, resto, terus kolam renang, terus area outbound, area family gathering, terus ada kebun, kebun buah-buahan juga ya teman-teman ya. Terus ada kolam air arus. Nah, itu kolamnya memiliki persirkulasi air yang sangat deras seperti itu. Terus ada pantai buatan. Nah, tentunya pantai buatan ini udah pernah juga Reja vlog. Teman-teman kalau penasaran bisa lihat langsung di konten-konten Reja sebelumnya. Nah, pantai buatannya juga ada pantai pasir, terus ada kolam renang yang sangat luas sekali, teman-teman. Nah, ini suasana di sekitaran kolam renang. Nah, yang sekarang ini yang kita lihat ini adalah jalurnya kolam arus ya. Nah, inilah ya kolam arus, yang mana nanti kalau kita berada di sini akan mengikuti arus perputaran air yang ada di sekitaran sini. Nah, ini jembatan yang menghubungkan ke area pantai Dayang. Nah, ini adalah villa-villa atau penginapan yang disediakan buat memanjakan para tamu yang akan menginap atau weekend atau liburan di Dayang Resort Kota Singkawang. Nah, teman-teman, kalau pengen liburan, kalau pengen menikmati suasana yang asri, yang enak, yang tenang, yang indah, dan memiliki fasilitas yang lengkap, bisa menginap di Dayang Resort, atau mau acara gathering, kantoran, atau keluarga segala macam. Tempatnya enak sekali, teman-teman. Dan Reja di sini ya, tentunya sering kali ya, boleh dibilang Reja juga sebagai pemain musiknya di sini. Jadi kalau misalnya ada bookingan untuk hiburannya, tentunya pastinya Reja yang main. Nah, biasanya Reja mainnya di Cafe Dayang yang tadi kita lewati, yang baru masuk tadi. Nah, kali ini Reja mainnya di Cafe Danau. Nah, Cafe Danau, kebetulan Cafe Danau ini belum pernah Reja vlog secara khusus cafe-nya aja. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat secara langsung
suasana Cafe Danau yang menjadi tempat favoritnya para pengunjung Dayak Resort untuk liburan. Nah, kita sudah sampai di mana lokasi ini, tempatnya Reja main. Nah, ini tim Reja Singkawang, Bung Yanto lagi kemas-kemas karena dia berangkatnya pakai mobil, Reja jalan kaki. Nah, ini suasananya teman-temannya, kita lihat dulu seperti apa acara yang Reja goyang. Nah, jadi acaranya sangat asik sekali teman-teman. Ini kita menghibur tamu gathering, family gathering dari kantor Rubasan Kota Pontianak. Nah, alhamdulillah pimpinan beserta staf dan keluarga sangat terhibur dengan suguhan-suguhan dari Reja dan Baya. Hingga akhirnya alhamdulillah kami mendapatkan saweran. Nah, bapak-bapaknya lagi semangat banget ya, joget deh, pokok yang penting joget. Nah, ini kebetulan beliau ini, bapak yang baju hitam ini, dalam acara tersebut juga lagi dalam masa pensiun atau purna tugas. Jadi sekaligus acara perpisahan beliau nih teman-teman. Nah, kalau mereka manggilnya, kalau nggak salah, kalau pimpinannya Pak Datuk. Nah, ini Pak Datuknya ngasih saweran. Asik, makasih Bapak. Semoga diberikan limpahan rezeki yang melimpah atas sawerannya. Nah, ini ibu istri dari Kepala Lumpasan Kota Pontianak. Nah, Reja juga kebagian teman-teman. Terima kasih Ibu. Semoga Ibu selalu diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan beserta Bapak dan beserta keluarga. Amin. Oke teman-teman, kita lanjut mengevlog atau jalan-jalan melihat melihat secara langsung suasana Cafe Danau Dayang Resort Kota Singkawang. Nah, ini suasananya memang agak sedikit gelap. Sebenarnya sih enak ya, adem terus tenang. Lampunya memang tidak terlalu banyak terang-terangan, tapi membuat suasana jadi enak. Jadi memang seperti kayak perkampungan yang elit, teman-teman. Karena di sekitarannya juga ada villa-villa, kamar-kamar untuk yang mau menginap. Nah, ini tempatnya Reja yang nanti bakalan main. Nah, itu yang ada kendaraan itu arah menuju ke Toali. Nah, menuju ke Toali. Nah, ini teman-teman, ini senjatanya Reja kalau lagi konser. PSRS 970. Nah, teman-teman, ini di tempat santainya ya, tempat santainya dan Cafe Danau. Jadi teman-teman yang berasal dari Singkawang atau dari luar Singkawang, kalau seandainya teman-teman ingin menikmati suasana yang adem, sejuk, terus tenang, ditambah lagi suasana yang bisa membuat pikiran kita juga jadi tenang, romantis dan segala macam. Nah, lebih cocoknya di Cafe Danau ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa datangin aja langsung ke sini, langsung parkir kendaraannya, tinggal langsung masuk. Nanti di sini ada teman-teman kita, karyawan dari Dayang Resort yang siap menyambut teman-teman. Pengen menunya seperti apa, pengen santainya menikmati suasana seperti apa. Nah, ini adalah menu-menu yang bakal disajikan buat tamu-tamu, terutama buat tamu dari rombongan family gathering Rubasan Kota Pontianak. Nah, jadi suasana di sekitaran Cafe Danau ini memang dibikin semenarik mungkin, membuat supaya kita sangat betah sekali teman-teman. Ditambah lagi alunan-alunan musik serta suasana yang adem, sejuk dan membawa ketenangan. Nah, teman-teman, Reja keliling dulu
patroli. Nah, ini ada Mbak Nuna, terus ada Mbak siapa lagi. Nah, ini Mbak Nuna nih selebgram teman-teman ya. Kalau nggak salah followernya itu hampir ratusan ribu dah. Beliau juga orang paling lama nih di Dayang nih. Dari awal Reja mulai main di sini, main musik, beliau sudah ada. Nah, kalau Mbak ini malu-malu dia. Begitu kamera didekatin malah bertepur dia, bertepur, ngumpet. Nah, jadi teman-teman, menu di sini banyak sekali ya teman-teman ya, dari menu yang ringan hingga menu yang sangat berat. Nah, seperti makanan berat, termasuk bakar-bakaran, seperti ikan bakar, apa semuanya ada teman-teman. Nah, ini kasirnya Mbak tadi itu, Mbak itu ya dia merupakan kasir di sini. Nah, inilah suasananya teman-teman. Jadi teman-teman kalau pengen nyantai, pengen menikmati suasana di Dayang Resort, di Cafe Danau ini juga menyediakan suasana yang sangat enak sekali. Nah, jadi Singkawang yang merupakan kota wisata, maka Reja bilang tempat wisatanya juga sangat lengkap, sangat banyak sekali berbagai macam. Jadi teman-teman bisa pilih mau wisata yang pantai, wisata apa gitu kan. Nah, kalau di sana tuh teman-teman, itu arah menuju Pantai Dayang. Nah, jadi kalau teman-teman yang berasal dari luar Singkawang, kalau misalnya masih dalam lingkungan Kalimantan Barat, kalau liburan weekend ke Singkawang, teman-teman bisa juga menikmati liburannya di Dayang Resort Kota Singkawang. Nah, jadi teman-teman tinggal langsung, kalau misalnya dari arah Pontianak, tinggal berhenti saja sebelum masuk ke kota ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau ke lokasi danaunya. Lokasi danaunya ikannya sangat banyak sekali teman-teman, cuman sayangnya pas Reja ngamerakan malam ini kurang terang ya. Nah, ini dari kejauhan suasana kafe danaunya. Nah, sekarang kita menuju ke danaunya Cafe Danau ini. Nah, danaunya Cafe Danau. Nah, jadi di sebelahnya Cafe Danau terdapat sebuah danau buatan, yang mana di sini juga disediakan tempat tamu untuk menikmati suasana tepian danau, yang mana tempatnya berbentuk seperti kapal ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, pas kebetulan teman-teman kita staff manager yang ada di Dayang Resort ini habis melaksanakan syuting atau foto promosi untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jadi mereka membuat promo nanti buat buka bersama, buat apa, sahur atau apa ya. Nah, ini tadi mereka syutingnya di sini dengan menu yang spesial khusus Ramadan nanti teman-teman. Nah, teman-teman nanti kalau pengen buka bersama bisa di sini sambil menikmati suasana malamnya Dayang Resort. Nah, ini bentuk kapal yang menghadap ke arah penginapan. Nah, ini adalah penginapan kamar-kamar yang disediakan buat para tamu yang pengen menginap. Nah, ini adalah suasana di danaunya Dayang Resort Kota Singkawang. Cuman karena malam mungkin penerangannya agak kurang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di channel YouTube Reja Singkawang ini, Reja akan selalu berusaha untuk memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan menarik tentunya buat teman-teman simak. Terutama buat teman-teman yang udah tahu tentang Singkawang tapi belum pernah ke Singkawang, atau orang asli Singkawang yang sudah lama tidak pulang ke Singkawang, yang pengen tahu seperti apa sih Singkawang sekarang ini. Nah,
Makanya teman-teman subscribe lah channel YouTube Reja Singkawang. Nah ini suasananya ya teman-teman ya, suasana dari kejauhan Kapi Danau. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, yang selalu hadir, yang sudah subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih. Tentunya Reja doakan yang terbaik buat teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube Reja Singkawang. Buat yang belum subscribe, segeralah subscribe ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di konten selanjutnya. Reja doakan teman-teman selalu sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu di konten selanjutnya.